Bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan negara, rakyat Malaysia di perantauan bergabung tenaga demi sejahtera Malaysia. Video berkenaan dihasilkan Global Malaysian Network atau GMN. Video tersebut dipertontonkan pada konsert Sayangi Malaysiaku 2018 di Dataran Merdeka di Ibu Negara pada Khamis malam. Apa yang menarik tentang music video ini, ia adalah inisiatif anak-anak Malaysia dari seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat, Jepun, Qatar dan Finland. Pada awalnya, projek itu dilakukan secara kecil-kecilan. Namun setelah ia mendapat sambutan dengan lebih 600 penyertaan, inisiatif itu diperluaskan. Apa yang menarik, ada yang sanggup menyewa studio serta berlatih bertutur dalam bahasa kebangsaan. Komuniti GMN ini dicetuskan pasca pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Ikatan persahabatan itu turut dibuat menerusi platform media sosial Facebook. Sehingga kini keahlian GMN mencecah 26,000 ahli.